Hubungan Ahmad Dhani dan Once Mekel terus memanas seiring masalah royalti lagu Dewa 19 yang selalu dibawakan Once. Namun, Ahmad Dhani mengatakan jika dirinya ribut dengan Once Mekel hanya masalah bisnis. Soal pertemanan, dirinya tetap bersahabat dengan Once. Hal itu disampaikan Dhani saat jumpa pers perilisan single Love is Blind di kawasan Tanah Abang, Jakarta belum lama ini. Saya sama Once itu, ini kan ribut-ribut soal bisnis, it's only a business gitu. It's only a business gitu. Jadi kalau berteman kan biasa aja berteman. Berteman biasa aja, nggak ada permasalahan kalau berteman. Kalau dalam masuk ke bisnis, ya beda lagi gitu loh. It's only about business. No hard feeling. Lebih lanjut, Ahmad Dhani mengatakan tidak menutup kemungkinan Once bisa manggung kembali bersama Dewa 19. Gak ada masalah, asal harganya bukan cocok ya, maksudnya reasonable. Nih, kita terus terang aja nih, Andra sama saya bayarannya mahalan saya, karena lagunya kan banyakan saya, ya kan? Memang begitu, gitu. Lagunya banyakan saya aransemen. Udah pokoknya Andra sama saya harganya mahalan saya. Nah ini Once Pak lebih mahal lagi dari saya. Kan nggak masuk akal gitu loh.